tapi kita masih rundingan dulu di sini. Banyak netizen yang BP kok gak dimasukkan di sana. BP nanti kalau ketemu dengan Mas. Jadi pentingnya Pak Budi kan, yang penting tim Sotok itu kita di kru itu ngumpul dulu. Antar kru itu ngumpul dulu lah. Kemarin itu kan Aeromek itu bener-bener ngewangi kru nih, terus gabung berapa hari dengan kita. Iya. Terus kita juga rundingan, akhirnya kita putuskan ya wis ayo. Kalau memang mau enggak apa-apa, Pak Budi aku mau di tim Sotok. Oke, kita di dia pasukan jarang pulang, lupa rumah, pokoknya dikomandoi Cak Heri Rungkat ketua tim Sotok ya iki wonge. Iki wonge lho, iki ada Mas Edo juga, operator handalnya Malang ini. Golongane wong tim Sotok iki lur. Nah ini mumpung ada Mas David. Oke, Mas David lagi ngapain di sini nih? Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Nah ini kan sudah mendekati Sumber Sewu Mas ini Mas ya. Persiapannya Blizzard ini gimana ini Mas? Persiapan Blizzard, alhamdulillah ya ready. Untuk landry sudah mulai digarap. Terus power juga sudah, tinggal nanti sub masih milih. Cuman ya sudah ada perbandingan ini beda karakter aja. Jadi positifnya apakah yang mana ini? Positifnya ini terbaru ya. Positifnya mestinya tak klarifikasi ya. 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 Bisa tetap pakai SPL. Tetap pakai SPL dengan komponen atau dengan amunisi yang terbaru, yang paling bagus. Saya sudah pesan landry, sudah pesan, sudah dibikinkan sama Pak. Terus untuk masalah power ini masih kita anu lagi, mau masih kita compare lagi antara TD 30.000 sama TD yang 40.000 kan. Beda karakter nanti. Cocoknya sama speaker yang mana, box yang mana, nanti masih menyesuaikan. Jadi ini sudah fix positif mah ya Mas, masih tetap pakai SPL audio fix, ya. Tetap pakai SPL. Ini yang lama ini tetap jual karena sebagian sudah laku ya. Masih banyak yang bisa laku. Tetap ke depan speknya terbaru dari full SPL lagi. Nah, ini kan biar pertanyaan dari netizen, "Oh, pakai spek ini sekarang pakai tetap pakai SPL." Nah, ya ini menjawab penasaran netizen ya, yang kemarin ramai gaduh Blizzard mau pakai apa atau pindah produk, ternyata masih tetap SPL audio. SPL. Tetap SPL. Ya. Nanti anuai Mas Ari, part 2 kita sana lihat barang yang baru yang sudah jadi kan, ada landry terus ya power nanti, terus speaker yang terbaru juga. Nah, masuk itu. Kita ke gudang biar netizen kan nggak jadi bahan pertanyaan lagi. Ke depan tetap pakai SPL full, karena setelah apa ya, pertimbangan ternyata kalau saya sendiri srek pakai SPL lagi. Tetap ke depan kita pakai SPL. Iya, memang belakangan ini poster ini kayaknya Pak ngeri Mas, mulai dari kemarin setahuku yang di mana itu Gusikdam. Wah, itu kok jadi ngeri ini anu ini apa booster yang ini.
Ya kemarin banyak yang bilang kok bedo mas dan lain-lain. Ya memang ada perbedaan untuk di speknya. Speknya di power juga kita ganti, kita rubah-rubah. Powernya juga yang baru ini. Terus kita coba terus, kita inovasi. Kalau nanti yang mana yang cocok kita pakai. Ini kok kelihatannya kemarin banyak yang suka. Terus ya teman-teman YouTuber, teman-teman penonton itu bilang kok bedo suara nih. Ya alhamdulillah pas, suaranya pas, enak. Berarti ini diam-diam memang sudah mempersiapkan ini untuk Sumber Sewu ya. Ya persiapan untuk tetap dimaksimalkan apapun yang terjadi, kan kita harus tampil maksimal nanti di Sumber Sewu dan event-event selanjutnya. Jadi jangan khawatir untuk penyewa dari Blizzard itu tahun 2024. Aku oleh box faster mas, aku oleh box yang iki. Semua spek yang dikeluarkan nanti intinya tetap yang terbaik. Gak mungkin saya ngeluarkan spek itu asal-asalan. Ya itu kan kalau masalah enak gak enak itu tergantung dari telinga nanti, telinga netizen. Kalau untuk kayak battle dan lain-lain ya gak masalah. Yang battle itu kan ya kalah, ada yang kalah ada yang menang. Kalau ada yang kalah berarti ya kita harus anu lagi, harus belajar lagi kan gitu. Berarti ini nanti yang buat ke Sumber Sewu ini semuanya baru ya, mulai dari box semua. Semuanya insya Allah baru. Kalau box untuk lendre pasti baru, lendre pasti baru, ada yang terbaru itu. Ya nantilah kita spill waktu ke pabrik ya. Oke, karena saya ingin lihat nanti sejauh mana di pabrik nanti. Sekarang kan sudah mulai pengerjaan, nanti berapa persen? Ini kita lihat di pabrik. Kira-kira ready kapan mas? Soalnya penasaran ditata di atas busuk kayak dulu. Kalau ready-nya nanti hari puasa, pas puasa, pas bulan puasa itu kita ready-kan. Jadi sekalian kita launching, kita undang YouTuber-YouTuber, teman-teman YouTuber, teman-teman pecinta urut kita undang. Sekalian kita apa buka bersama, ya kan? Oh masuk itu. Buka masuk bersama. Kita cek sound. Ini juga ada bagi-bagi takjil mungkin. Ya, bagi-bagi takjil. Nanti ditotoy lah ABBY. Sekalian kita launching spek terbaru untuk ke Sumber Sewu. Wah, ini mantap. Bukan ini. Kita sombong, kita mau meluncurkan produk terbaru enggak. Cuman kan sudah waktunya kita itu update. Sudah waktunya kita update. Ini kan pok yang faster itu sudah 2 tahun, ini sudah hampir 1 tahun yang poster. Ini kan sudah waktunya. Bukan kita sombong. Itu sombong, durung-durung wis ngomong ini ndak. Jadi jangan salah artikan ini sombong. Ini ya wis wayahe upgrade gitu loh, wayahe upgrade. Cuman ini tak coba yang poster ini terus pakai power ini yang tipe ini kok tambah enak gitu loh. Berarti masih mumpuni ya. Kemarin. Tapi tetap dijual ya yang. Tetap tak jual. Kalau ada yang minat monggo, enggak masalah nanti hubungi aja. Jadi jualnya sekarang enggak per biji enggak per speakernya tok, boxnya tok. Jadi speaker sama box tak jual. Sekalian. Berarti ini lho, jadi sudah terjawab ya rasa penasaran sampean semua. Bahwasanya Blizzard masih tetap pakai SPL audio. Perdana lho iki. Belum ada iki. Semang saking Sumber Sewu merenus mesti sanae lah wis. Iya. Ini lho langsung diklarifikasi sama Mas David ya. Klarifikasi bener-bener klarifikasi karena netizen kemarin lah. Saya sendiri kemarin juga masih nimbang-nimbang lah. Sekarang sudah fix, saya tetap bersama SPL, bersama Abah Liong dan Mas Indra untuk ke depan. Kalau dibilang kemarin itu clean plan, ada yang ngomong clean plan, enggak, saya enggak clean plan orang. Tetap, ini saya putuskan sudah pakai SPL karena saya pakai produknya SPL. Sekarang sudah apa ya, bagus ya. Memang dari kemarin bagus, cuman ya apa ya, memang kadang itu kesalahan dari saya sendiri untuk menyiapkan. Produknya maksimal, tetap maksimal. Oke, jadi begitu lor Mas Habib ini. Pokoknya ditunggu nanti kejutannya dari Blizzard Audio dengan spek terbaru full system SPL audio yang pastinya. Karena memang brandingnya Blizzard ini sound glowing mas. Karena produknya SPL kan ini glowing glowing ya, nih. Ya, kalau pindah brand itu kayak kurang gimana itu loh menurutku. Bukan kurang gimana, kalau masalah glowing kan masalah kualitas juga. Saya pikir kalau saya pribadi pendapat saya ya tetap SPL yang terbaik lah. Tergantung kita memaksimalkan barang tersebut. Terus bisa diterima di telinganya
bolo-bolo semua kan gitu. Oke, mantap. Oke Mas David, kita tunggu kejutannya dari Blizzard Audio. Siap. Dan juga masih tetap dengan Sopongiro Lighting ya. Tetap untuk 2024 saya kontrak dengan Sopongiro Lighting. Jadi tidak ada perubahan, karena kan Sopongiro Lighting ini saya yang bawa dari nol. Jadi memang ini punya teman saya, terus saya kontrak gitu. Tetap pada Sopongiro Lighting. Oke, mantap. Killer yes. Jadi tetap Blizzard 2024 sound glowing lah. Tetap kita sama BST Factory, Sopongiro Lighting ya kan, Anugrah Genset, tetap kita kolaborasi lah. Ya awake kabeh di ayoni dhewe yo. Kasihan yang lain. Gak lupa juga tim Sotok. Tim Sotok. Sotok tetap bikin nambah Aeromag. Berapa berarti total anggota Mas? Sekarang 12. 12. Ini masih mau nambah lagi, mungkin ke depan ya enggak tahu. Kalau yang sudah daftar mulai lama itu kan Hapro. Kayaknya Pak Hapro mau gabung, tapi kita masih rundingan dulu di sini. Banyak netizen yang BP kok enggak dimasukkan di sana. BP nanti kalau ketemu dengan Mas. Jadi pentingnya memang Pak Budi kan. Yang penting tim Sotok itu kita di kru itu ngumpul dulu. Antar kru itu ngumpul dulu lah. Kemarin itu kan Aeromag itu bener-bener ngewangi kru nih. Terus gabung berapa hari dengan kita. Iya. Terus kita juga rundingan, akhirnya kita putuskan. Ya wis ayo. Kalau memang mau enggak apa-apa. Terus Pak Budi, aku mau tim Sotok. Oke, kita dealkan. Yang penting itu kru. Ya Hapro ini juga sekarang mau masuk. Tapi belum, kita masih mau rundingan dulu. Internal. Kalau BP kemungkinan gimana? Kemungkinan enggak apa-apa nanti kalau mau masuk, cuman kan ya itu tadi proses. Kita butuh proses. Ini kan sudah bareng, nanti krunya kenal, terus ini kenal. Karena kan dibutuhkan itu kan kekeluargaan dulu. Kekeluargaan antar kru dulu. Lek sing ownere itu penak ae ya. Krunya dulu iki nyambung apa enggak? Karena tim Sotok ini saya tekankan lagi bukan punya saya atau punya owner yang lain. Tim Sotok ini untuk kru. Apa punya kru, punya kru daripada tim Sotok. Iya. Engko lek kene syukur nglebokno, kita syukur memasukkan, tapi kru niki gak gandeng, percuma. Iya. Yang kita tekankan itu krunya harus betul, 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 betul. Oke, siap. Terima kasih Mas David atas waktunya. Yeah. Semoga Blizzard semakin sukses dengan SPL Audio yang masih tetap konsisten bekerja sama ini antara Blizzard dan SPL tahun 2024. Dan tetap ditunggu untuk kejutan Sumber Sewunya. Oke, okay. Thank you Mas David.